Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Hobi Sepeda MTB. Channel yang berbagi ilmu tentang dunia sepeda MTB, memperbaiki, upgrade, dan penggantian spare part ya guys. Dan juga ada trek-trek gunung, trek goes, trek terabasan, juga trek downhill. Semua kita tayangin di channel ini. Nah, di depan kita ini sama-sama kita akan bongkar fork Epic Sound. Ini forknya udah jedak-jedak, jeduk-jeduk nih guys, dan dia udah mulai kesat. Jadi sama-sama kita bongkar ya guys, kita tengok apa permasalahannya dan kita perbaiki sama-sama. Jadi buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like guys dan di subscribe. Dan juga buat kalian yang ingin mendapatkan notifikasi video terbaru, biar kalian tuh nggak ketinggalan, aktifkan loncengnya guys, lonceng, biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru atau pemberitahuan dari Google, dari YouTube. Oke, yuk sama-sama kita saksikan videonya dan sama-sama kita belajar guys. Nah, jadi ini dia guys, apabila kalian ingin mau up, nah ini dia yang mau dikerjain ya guys. Ini fork SR Santur Epic Sound. Jadi ini sangat mudah guys, apabila kalian mau di up, kalian tinggal pindahin aja lubang-lubangnya ini. Nah, kalau yang ini dia travel 100, sebelahnya dia 120, dan posisi yang di hitam ini sekarang itu udah 140 guys. Nah, ini sebelumnya udah saya up duluan. Sedangkan yang lubang 2 biji ini itu untuk lebih pendek lagi ya, kita nggak tahu berapa. Oke, jadi ini udah saya up, jadi kalian tinggal pindahkan aja tuh kalau yang paling atas 140. Jadi kalau kalian mau yang lebih tinggi lagi, kalian bisa rubah tuh lubangnya di atasnya lagi, kalian bor dengan cara seperti ini, kalian buka, terus kalian pindahkan lubangnya ke paling atas. Kalau nggak ada lubangnya lagi ya kalian bur. Nah, seperti ini saya bur nih, saya tambahi lagi satu lubang. Oke, karena ini sangat kotor, jadi kita akan lakukan pembersihan ya guys. Kita cuci bersih biar supaya mantap. Nah, ini yang saya bilang masalahnya, kalau dia ada cetak-cetak, ceduk-ceduk, jadi nanti di situ akan kita kasih bantalan karet ya, karena di situ kan fiber, jadi ada suara. Jadi kalau dipakein karet dia nggak bersuara. Oke, ini berhubung si tabungnya juga kotor ya, kotor kali, maka dari itu kita akan lakukan bongkar aja semua nih, kita bersihkan semua, jadi biar si fork ini main dengan secara sempurna. Ini coba tengok nih, bagian ribbonnya aja pun udah berlumpur guys, akibat sering ngerjain kereta orang, sepeda orang. Nah, jadi baru kali ini saya bongkar, saya servis. Jadi ini pun dibongkar karena ada masalah guys. Masalahnya apa? Masalahnya kalau dia ada drop-dropan dia. Nah, jadi makanya itu kita bongkar. Biasa itu masalah di sini guys. Nah, ini masalahnya di sini. Di sini dia. Nah, ntar ya. Nah, biasa masalahku di sini, dia karetnya udah keras. Nah, ini karetnya, bantalan ini untuk peredam kejut ya guys, peredam waktu si fork balik ke posisi semula. Oke, nah jadi nanti ini rencana mau saya up lagi nih, tambah lagi sini lubang. Gimana berani? Karena saya selama pakai 140 ini masih aman.
masih nyaman. Mau saya coba nih di naikkan lagi jadi 150. Berani? Beranilah, kenapa enggak berani? Orang Medan kok, guys. Orang Indonesia tuh berani-berani. Ya ada yang enggak berani ya kan. Oke, yuk. Kita kerjai, kita bur menjadi 150. Berani ya? Beranilah. Yuk, kita kerjai.
Oke guys, setelah kita lakukan pembersihan dan pencucian, sekarang waktunya kita lakukan pemasangan. Nah, di depan kalian ini ada gemuk atau grus, atau bisa dibilang pelumas ya. Saya menggunakan pelumas yaitu minyak gemuk Gerdang CPT Matic ya, sepeda motor ya, karena sifatnya dia lembut guys, jadi bisa kalian pakai. Nah, ini karet yang saya bilang ini saya potong sedikit dan saya masukkan kemari sebagai bantalan agar si per waktu balik narik fork balik ke bawah dia nggak jeduk, jadi diredam sama karet tuh. Oke, ini ada busanya ya, kita pasang busanya, kita cuci dengan alkohol, terus kita basahi lagi dengan oli khusus sok ya guys. Kalian bisa cari di toko dengan SAE 15. Oke, nah ini kita tokok dengan pecahan tromol ya guys, bagian monggol tengahnya, karena itu pula yang pas di sini ya. Dan saya pakai itu. Kalau kalian bisa pakai pipa, ada pipa seukuran tuh, kalian pakai pipa. Nah, ini silanginnya untuk fork Epic Sound, itu sil anginnya seperti ini ya guys, jangan sampai robek, harus hati-hati. Terus kita kasih lagi minyak gemuknya di bagian ini, karena ini tempat sensitif, tempatnya sil angin bergerak terus ya guys, keluar masuk, ya harus hati-hati. Nanti juga di ujung akhir setelah kita pemasangan, kita akan beri sedikit oli ya di bagian itu ya, tapi dari atas nanti. Oke, jadi itu posisinya dia di dalam, kalau lihat dari atas lebih jelas aja guys. Nah, itu dia, jadi angin berada di tabung itu guys, sebelah aja ya tuanginnya di situ. Oke, selanjutnya kita pasang tutup dulu. Nah, kita bersihkan. Nanti ini enggak usah kita kasih oli dulu guys, memang situ perlu oli, tapi jangan dikasih dulu ya, biarin aja dulu dipasang, kita tes anginnya bagus enggak. Kalau memang udah bagus, buka aja lagi baru dikasih oli. Ini kasih minyak gemuk aja dulu biar enggak rusak dratnya. Oke,
Oke guys, karena fog udah siap ya, udah mantap. Jadi ini kita buka aja tutup atasnya, tapi jangan lupa dibuang anginnya ya. Terus kita lakukan pengisian oli ya. Olinya nggak usah banyak-banyak guys, karena pun dia paling ada cuma berapa senti aja di situ. Jadi kita kasih setengah tutup botol ya guys. Oli sok ini bisa oli sok kereta guys, karena sama SAE-nya. Oke, kita tuang. Oke, hanya sekedar pelumas aja guys. Dan kita pasang lagi tutupnya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa saya kasih ilmu kali ini ya. Jadi buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe channel kita ini agar terus berkembang. Dan semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadi bekal saya nanti di akhirat. Oke, sekarang udah selesai, fog udah mantap. Kita lakukan pemasangan, terus nanti kita tes lagi. Yo, salam olahraga, salam hobi guys, salam dua pedal, salam sehat semua bagi kita. Semoga kita dilindungi dari Yang Maha Kuasa atas penyakit yang lagi menyebar, COVID-19. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu 150 guys, hahaha.